Kabel Power. Yang biasa dipakai untuk menyalakan listrik. Jadi Anda bisa lihat kepalanya ada tiga. Seringkali kita akan melihat kabel ini digunakan untuk menyalakan sebuah TV ataupun menyalakan sebuah komputer. Jadi kalau kabelnya Anda curigai di sininya udah sobek-sobek, mungkin digigit tikus atau mungkin ketarik-tarik. Kabel listrik yang rusak, kabel power yang rusak sering menjadi penyebab si TV ataupun komputer kita nggak menyala. Maka Anda perlu memiliki kabel yang baru untuk mengatasi hal tersebut. Miliki sekarang juga di distributorbangun.com di nomor telepon 0818 0959 5918.